Halo semuanya, penonton Narsi Video. Kemarin kan kalian udah nonton store tour di Arsi Jakarta. Sekarang gue mau ngajakin kalian buat lihat Arsi Moto Garage di Gading Serpong. Jadi ini adalah Arsi Moto Garage Gading Serpong. Yuk. Ini dia, kita di Arsi Moto Garage Gading Serpong. Saat kalian masuk, kita ada display. Ini display untuk helm-helm half face. Sebagian sih, nggak semua, jadi sebagian half face. Jadi ini helm-helm yang lagi hot atau baru-baru, atau yang motif-motif tertentu yang oke, atau helm-helm yang oke, gue taruh sini biasanya gitu. Terus ini bisa kalian lihat sendiri, ini adalah helm-helm AGV, Nolan, terus ada Aero, Shoei, Arai. Itu memang kita taruh di sini, kebanyakan memang full face. Terus untuk helm-helm adventure gitu. Terus selain itu di belakang nanti juga ada helm juga. Di sini kita ada visor. Nah, jadi kalian tahu kan kalau di RC itu nggak cuma jualan helm dan jaket gloves doang, kita juga jual aksesoris-aksesoris helm. Salah satunya ada visor. Ini area kasir di mana kalian melakukan segala macam transaksi, ya, pembayaran atau apapun segala macam, bisa bercandaria bersama kasir kami yang kadang-kadang saya juga di sini, ya. Jadi kalian kalau misalnya mau ngobrol, mau nanya apa segala macam, langsung tanya aja gitu. Terus di sini juga masih ada rak. Ini kebetulan ada yang sale, jadi pas gue taruh sini aja. Tapi ini biasanya helm-helm yang memang, ya pokoknya helm-helm yang bagus-bagus biasanya gue taruh sini. Ini ada glove, jadi kalian bisa memilih glove-glove yang kalian inginkan di sini. Dari ada ini, ada Taichi, ada Five, ada Pinstar, ada Dainese, Komine juga ada, Yellow Corn juga ada. Jadi kalian bisa datang ke sini, terus bisa dicoba juga, ya. Jadi kalian datang ke sini, coba juga glove-nya. Terus itu kalian bisa coba untuk nyobain di grip, karena kan harus nyobain, ya. Jadi beli terus ngerasain di grip tuh gimana rasanya, itu bisa nanti ada tempat buat nyobain grip-nya gitu. Geser lagi ke sini, ini kita tempat macam-macam, pokoknya aksesoris-aksesoris. Nah, ini kalian bisa lihat, ini ada buat maintenance helm, ada 5V, ada Helmex, ada Umbre, ada kilap, terus ada balaklava, terus ada tas untuk tas kecil, terus tas touring, sama biasanya ada intercom sebenarnya. Cuma ini lagi habis. Ini juga ada tas, ini tas helm, tas ransel, gue taruh sini biasanya gitu. Terus ada sepatu. Jadi kalian juga di sini bisa cari sepatu untuk touring, buat daily, buat race juga mungkin kalau kalian nyari, ya. Jadi ini semua ada di sini. Oh iya, ini seperti yang bisa kalian lihat di depan sini ada banyak gantungan. Ini memang kita tempat majang untuk phone holder kita. Phone holder yang kita masukin itu mereknya X-Guard. Jadi kalian bisa milih sendiri tipe mana yang kalian pakai di motor kalian. Jadi ada macam-macam, modelnya macam-macam, aksesorisnya juga macam-macam. Langsung tanya ke storekeepernya. Sekarang ke bagian belakangnya toko. Nah, ini juga ada rak untuk helm-helm juga gitu. Jadi tapi banyaknya di sini yang half face-nya yang ada visor-nya sih biasanya gue taruh sini gitu. Atau flip up modular gue taruh sini. Sama jaket. Nah, ini jaket juga kita macam-macam. Jadi ada Dainese, ada Pinstar, ada Taichi, ada Yellow Corn, ada Komine, dan ada Kushitani juga. Jadi kalian kalau mau cari jaket juga bisa datang ke sini langsung. Terus sebelah sini, nah, salah satu apa ya, sebenarnya kebutuhan seorang rider juga, jas hujan, ya. Ini jas hujan
mungkin kalian perlu, kalau kalian suka touring, nggak suka touring juga sih, misalnya kalian tiap hari pakai motor buat kendaraan sehari-hari, ini bisa kalian cari juga di sini ya. Ini yang terakhir di sini adalah tempat untuk clothing. Jadi ini ada clothing dan hoodie-hoodie dari RC Moto Garage ya. Jadi kalau kalian tinggal di daerah Tangerang mau cari merchandise RC, juga kalian bisa datang ke sini, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Ya. Jadi itu store tour dari RC Moto Garage Gading Serpong. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang tinggal di daerah Tangerang, Tangerang Selatan, Serpong, BSD, Alam Sutra, terus ada lagi apa namanya? Pamulang ya. Mungkin kalau kalian lagi main ke sini atau lagi nyari yang dekat dengan tempat tinggal kalian, bisa main ke sini di Jalan Boulevard Hilago, Dokumen Visio 3, Blok B nomor 21. Oke? Okay?